Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan lagi untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sesuai judul video ini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang kadangkala ditanyakan pada kontak layanan saya, yaitu mengenai amalan atau ilmu atau aji pengasihan. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu amalan pengasihan. Amalan pengasihan atau aji pengasihan pada dasarnya merupakan suatu amalan yang diamalkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik. Selain itu juga berkhasiat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kita lanjut ke pembahasan inti. Jika ditanya apakah ada amalan atau ajian pengasihan yang paling ampuh, jawaban saya tergantung kepercayaan Anda. Kenapa begitu? Semua ilmu spiritual, saya akan jelaskan ya, semua ilmu spiritual itu bersumber dari satu zat yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi terasa salah jika kita menganggap ada satu ilmu yang kalah dari ilmu yang lainnya, yang kalah dari ilmu yang lain. Kalau lebih besar energinya itu memang benar, tapi kalau kita langsung menganggap kalah, ya itu kurang benar. Karena seberapa ampuhnya suatu ilmu, niat pengamalnya lah yang sebenarnya lebih banyak memegang kendali. Artinya, niat Anda adalah yang menentukan. Karena suatu ilmu spiritual ini akan mengikuti niat Anda. Memang ada satu aji pengasihan berbasis Islami yang populer, yaitu ilmu pengasihan Nabi Yusuf. Amalan pengasihan Nabi Yusuf ini dikenal sebagai wirid pengasihan yang bersumber dari Al-Quran. Namun untuk mengamalkan ilmu pengasihan Nabi Yusuf ini, ada lelaku tirakat yang perlu dilakukan, yaitu seperti puasa, ya, mengamalkan bacaan doanya. Ya, karena tidak ada suatu ilmu yang bisa kita kuasai secara instan tanpa melakukan tahapan-tahapannya. Nah, kecuali jika Anda menggunakan ageman spiritual pengasihan seperti mustika pengasihan Nabi Yusuf, ya, maka Anda langsung bisa menggunakan sesuai panduan dari praktisi spiritual yang membuatnya. Karena mustika pengasihan Nabi Yusuf ini sudah mengandung tuah manfaat dari ilmu pengasihan Nabi Yusuf yang dikuasai oleh praktisi spiritual tersebut. Contoh saja mustika pengasihan Nabi Yusuf yang ada di website saya, yaitu pakarpengasihan.com. Dan mungkin itu dulu penjelasan dan jawaban dari saya. Jadi intinya semua amalan atau ajian pengasihan itu ampuh, ya. Jadi cepat atau lambatnya manfaat dari suatu ilmu pengasihan itu bersumber dari niat Anda dan cara Anda dalam mengamalkannya. Tetapi saya sudah mengamalkannya lama, Mbah. Ya, misal ada pertanyaan seperti itu. Ya, itu berarti Anda kurang sabar dan ikhlas dalam melakukannya.
Saya yakin, sangat yakin, jika Anda masih berpatokan dengan waktu saat mengamalkan amalan pengasihan, Anda tidak akan pernah mencapai titik ikhlas ya dalam melakukannya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di video ini atau hubungi kontak layanan yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.